Kita bersama dengan Fazli Zainal di talian. Hello. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Hai, Fazli, seorang je kat rumah nampak tu. Memang seoranglah. Saya dah macam penjara dah ni. Okey, Kak Fazli sebenarnya walaupun duduk seorang, di waktu-waktu kecemasan, dia boleh masak 5 jenis lauk. Itu memang cemas betul sampai 5 ada tu. Okey. Okey, Fazli, topik kita pada hari ini. Okey, Fiza kata wanita ni dia lebih tenang dalam situasi kecemasan dan lebih cepat belajar. Tapi cuba Fazli bagi faktor-faktor mengapa lelaki sebenarnya yang lebih baik dalam mengawal keadaan bila berlakunya satu panik dan juga kecemasan ini dan juga cepat belajar. Baik, saya soalan tu. Okey. Okey, jadi saya nampak ni lebih kepada fokus tentang isu semasa lah sekarang. Betul. Ni COVID-19. Jadi pada saya, ni pendapat pribadi saya, tak ada istilah yang membezakan cepat belajar antara gender. Apa yang membezakan tahap kecepatan dalam pembelajaran adalah corak mereka berfikir mengikut kecenderungan masing-masing, sama ada secara logik, macam Cik Saiful kata tadi, otak kiri ataupun imajinasi otak kanan. Hmm. Jadi kalau cara nak membandingkan mereka menangani kecemasan antara lelaki dan perempuan ni bagi saya satu persoalan yang seksis. Jadi kita dah tinggal di tahun 2020, negara Jerman PM-nya adalah wanita. Tapi cara dia mengawal pandemik COVID-19 adalah sangat baik, walaupun di negara Eropah sekarang dah jadi epicentric wabak ni. Okay? Jadi kalau nak bandingkan dengan Itali, yang PM dia adalah lelaki. Dan dua-dua capable dalam handling emergency, tapi setakat ini Jerman jangkitan dia 1.5% sahaja, manakala UK dalam 8%, macam tu lebih kurang. Okay, dan Jerman setakat ini paling baik sekali di Eropah. Kalau Itali dengan Spain kita tak payah cakap lah kan, dah lagi teruk dah sekarang ni. Jadi PM Jerman wanita, kalau PM Korea lelaki juga. Dan dua-dua handle dengan dengan sangat cemerlang lah. So, jadi pada saya, lelaki dan perempuan, dia sebenarnya bergantung kepada individu itu sendiri. Bukannya gender secara umum lah. Kita tak boleh... Tak boleh ada gender bias lah maksudnya, okay, Fazli. Fazli menentang dekat wanita hari ini, menangkan wanita je Fazli. Dia natural. Okey, tapi ada yang menarik juga untuk saya tanyakan setelah apa yang Fazli terangkan tadi. Okey, kalau Fazli lihat, adakah sebenarnya juga gender tidak memainkan peranan, tetapi apakah mungkin pengalaman seseorang itu memainkan peranan juga apabila mereka berhadapan dengan satu situasi? Mungkin mereka pernah berpengalaman dan itu menjadikan mereka lebih baik dalam mengawal keadaan. Contohnya kalau kereta pancit tepi jalan ke, kan? Okay. Macam tu. Adakah pengalaman itu juga memainkan peranan penting, Fazli? Memang betul pengalaman. Okey, contohnya lah, kalau kita dah pernah melalui satu situasi tu, kurang-kurangnya kita dah memorize benda tu. Kalau benda ni jadi begini, solusinya perlu begini. Kalau kalau benda yang lain ni jadi begini, emergency tu begini, solusinya perlu begini. Jadi tapi bukan semua orang yang ada attitude yang macam tu. Ada orang yang mungkin lupa, dia macam dia tak ambil peduli. Maksudnya kalau dia dah kena sekali pun dia masih mungkin mengulangi kesilapan ataupun kesalahan yang sama. Mungkin juga. Kadang-kadang cara untuk kita mengatasi keadaan tu penting juga. Macam Tasha tadi dia cakap, kadang-kadang dia sebelum dia nak bercakap ataupun dia nak handle sesuatu keadaan tu, dia akan berfikir dulu, dia akan ambil satu langkah ke belakang, dah bertenang, baru dia masuk dan cerita. Sebab kadang-kadang kalau kita buat keputusan di waktu kita tengah panik, tengah marah, kan itu boleh menimbulkan pelbagai lagi masalah lain. Komen Fazli. Betul. Tapi dah nama pun kecemasan, kita perlu buat immediate action. Kita tak boleh, maksudnya kita tak boleh ambil masa. Katalah benda ni, contohnya lah apa yang berlaku ni, berlaku, dan kalau misalkan kata kerajaan yang ada sekarang ni tidak bertindak dengan segera, bayangkan berapa ramai lagi mangsa yang akan mungkin pergi mati ataupun meninggal dunia, kan? Mungkin lebih banyak lagi. Tapi alhamdulillah kita tengok kerajaan sekarang ni telah membuat satu tindakan yang sangat bijak, dan saya nampak penularan COVID ni dah semakin kurang, dan maksudnya terkawal tidaklah teruk seperti negara-negara Eropah lain. Jadi kita sekali lagi ingin ucapkan terima kasih kepada Fazli Zainal kerana satu input yang cukup menarik yang diberikan kepada kita pada hari ini. Terima kasih Fazli. Assalamualaikum. Terima kasih.
banyak juga komen di Facebook ni. Terima kasih banyak-banyak Fazli di atas orang panas kata. Panas ni Facebook ni. Satu komen yang saya kira macam cukup memberi impak. Ada banyak yang Fazli katakan tadi yang membuat kita rasa macam sebenarnya betul. Bukan disebabkan oleh gender. Tapi ada banyak lagi faktor-faktor lain yang perlu kita ambil kira.